kali ini gue mau ngasih tahu cara kalibrasi dan menerbangkan drone menggunakan aplikasi ya, jadi tidak menggunakan remote. Kebetulan drone ini habis saya servis, sebelumnya rusak, tidak bisa terbang, dan sampai sekarang dia tidak bisa terkoneksi dengan remote. Jadi saya ngasih apa video ini biar supaya drone-nya bisa diterbangkan dengan menggunakan handphone ya. Jadi dikendalikan menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Oke. Sekarang kita kasih tahu caranya. Oke, sebelumnya kita hidupkan dulu drone-nya, kita hidupkan dulu ya. Oke, nyalakan. Kita nyalakan. Ya, sampai lampunya berkedip. Sudah nyala. Selanjutnya kita koneksikan wifi-nya. Lokasi kita nyalakan, wifi kita hidupkan. Ya, ini dia nih wifi-nya, 1080p gbps. Ya, ini wifi-nya ya, selesai. Selanjutnya kita masuk aplikasi. Aplikasi, ya ini dia LWFPV. Kita masuk aplikasi. Nah, kita start. Start. Kita masuk lagi nih. Start. Maaf ya. Ya, sudah terkoneksi. Hilang lagi, sorry. Ya, sudah terkoneksi ya. That's all ini. Ya. Sekarang kameranya sudah terkoneksi, sudah hidup. Drone-nya sudah hidup. Oke. Selanjutnya kita kalibrasi. Kalibrasi kita pencet ini nih, yang gambar gigi. Roda gigi pengaturan. Ya, lanjut ke posisi paling bawah. Yang paling atas dulu ya, calibrate accelerometer. Kita tekan sampai lampunya berkedip cepat. Ya, lampunya berkedip. Selanjutnya yang bawah. Ya, kita putar drone-nya. Dan posisi ini di bawah yang ada kepalanya, yang ada kamera. Ya. Oke. Setelah ini selanjutnya kita nunggu sampai GPS-nya dapat. Ini GPS-nya masih nol. Sampai nunggu GPS-nya ada ya. Sebaiknya di ruang terbuka, di lapangan yang tidak terhalang oleh apa? Atapnya tidak terhalang ya. Ini saya masih di ruangan gitu. Jadi atapnya terhalangi, jadi GPS-nya tidak dapat. Nah, ini GPS-nya nih. Yang on. Yang ada gambar satelit itu GPS. Jadi dia kalau misalnya sudah dapat GPS-nya nanti kita tekan ini. Kalau sudah dapat GPS kita tekan ini, selanjutnya kita ini nih, kita tekan ini, tekan ini, nanti dia akan muncul, lalu kita tekan yes, nanti dia akan arming. Setelah itu kita auto take off. Ini auto take off. Oke, jadi setelah kalibrasi tadi kita tekan ini, gambar remote
Oke, selanjutnya kita apa? Tunggu ya GPS sampai muncul. Minimal itu 6, 6 dia baru bisa terbang. Minimal 6. Setelah itu kita lock GPS-nya nih yang gambar gembok. Nanti dia akan muncul. Lalu kita akan muncul apa? Pemberitahuan nanti kita, lalu kita tekan yes, nanti dia akan arming ya. Akan arming, dia akan memutar baling-balingnya. Setelah itu kita tekan auto take off yang ini, atau kita tekan ini ke atas. Selanjutnya kita bisa kendalikan ya, kita bisa ini untuk menaikkan biasa naik, ini untuk memutar drone ya, ini ke bawah turun, yang ini maju mundur. Oke, yang ini kiri kanan, sorry, ini kiri, kanan ini kiri ya, seperti itu. Untuk fitur-fiturnya di sini ya. Ya, ini nih orbit. Di sini semua nih. Terus ini nih untuk apa ya? Return to home yang ini. Oke, ini GPS-nya kita nggak dapat ya. Karena masih apa terhalangi terhalangi di atapnya ya, ada gedung. Saya di atas sini masih ada apa atapnya, jadi nggak bisa dapat GPS. Panggilan kepada saudara Nuno ditunggu di lobi segera. Terima kasih. Oh ya, sudah bisa ini. Oke, sudah bisa. Kita coba naikkan. Oke. Drone sudah naik. Oh, tidak. Drone-nya agak goyang-goyang ya teman-teman. Kita cek ini ya, dinamonya apa panas atau tidak. Ternyata dinamonya panas, teman-teman. Nggak tahu nih. Saya sudah beberapa kali mendapatkan drone seperti ini dengan kondisi dinamonya panas seperti ini.
coba tes lagi terbang. Oh. Oke. Sudah bisa terbang ya drone-nya, teman-teman. Kita coba sekali lagi. Auto take off yang ini ya, yang bawah ini. Nah, kita tinggal mengendalikannya, ini maju ke atas, ini maju, yang ini mundur. Op. Oke. Oke. Sudah bisa terbang drone-nya.